Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Makasih yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya aku makin semangat untuk upload video terbarunya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Abiu, Abiu mau kemana? Beli apa? Beli tomat. Oh, buat siapa? Iu mana tomat. Oh, ulang tahun. Dan ini kita udah di perjalanan untuk beli kue ulang tahun untuk anak aku. Jadi anak aku ulang tahun yang ketiga, tapi untuk tahun ini gak dirayain karena lumayan rempong ya mam, ini anak aku baru sebulan. Dan ini kita udah sampai di tempat kuenya, gak jauh juga dari rumah. Tapi karena rempong jadinya kita tetap naik mobil. Dan di sini anak aku minta kuenya itu kue coklat aja, dia gak mau yang warna-warni, berarti nggak harus mesen ya mam. Biasanya di toko kue itu kalau kue yang coklat pasti ada, jadi nggak harus mesen. Dan ini kita langsung aja ke toko kuenya. Tapi yang di sini tuh nggak ada ya mam. Jadi ini tuh dia ada warna putih-putihnya dan anak aku tuh nggak mau. Dia tuh maunya full coklat gitu. Dan memang di sini stoknya juga nggak banyak dan pilihannya juga nggak banyak. Jadi kita sini masih cari-cari dan masih nego untuk anak aku, untuk dia tuh mau atau enggak untuk kue yang ini. Tapi ternyata dia nggak mau. Dan karena toko kue ini juga nggak terlalu besar, pilihannya juga nggak banyak. Tapi di sini juga banyak macam-macam untuk kue-kue kecilnya juga di sini, kayak untuk cemilan gitu. Dan di sini juga ada brownies. Dan ini kue, ini tuh harganya 12.000. Jadi murah banget, ini roti sobek tapi yang nggak ada rasanya gitu ya mam. Tapi pasti juga rasanya enak. Dan itu juga ada kue gulung. Pokoknya di sini juga macam-macam juga untuk kuenya dan harganya tuh masih terjangkau gitu, lumayan murah. Ini di sini aku sambil nego-nego untuk anak aku untuk mau kue yang lain atau enggak. Tapi sambil aja aku sini cari-cari. Dan ini suami aku lihat untuk di kulkas ternyata ada kue coklat. Tapi itu dikasih Mrs. Ceres aja ya mam. Dan ternyata anak aku mau yang itu karena di sini lumayan banyak juga coklatnya dan dia tuh suka banget sama Mrs. Ceres. Kadang di rumah tuh dia minta dimakan Mrs. Ceresnya aja gitu tanpa apapun. Dan tadi aku udah pilih untuk kue yang itu untuk anak aku, tapi lagi di pesen untuk dikasih nama gitu ya mam. Jadi biar ada namanya gitu untuk kue ulang tahunnya untuk anak aku. Dan untuk anak aku tuh memang gak minta banyak di ulang tahunnya dia. Pas aku tanya dia tuh cuman pengen kue coklat sama mobil truk merah. Dan makasih untuk kakak ipar aku yang udah kadoin Abiu mobil truknya. Dan di sini juga selain kue-kue, ini juga ada cemilan untuk goreng-gorengan juga. Dan ini karena udah mau Imlek ya mam, jadi banyak untuk makanan dan juga coklat-coklat seperti ini. Aku juga gak tahu ini namanya apa. Untuk nanti Imlek. Selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat yang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Dan ini tuh Abiu tiup lilinnya cuma ditemenin sama sepupunya aja, itu satu. Karena kita memang gak ngundang-ngundang untuk saudara yang lain ya mam, karena memang untuk tiup lilin aja supaya anak aku seneng. Tapi di sini juga aku sedih ya mam, karena memang sederhana banget untuk ulang tahun dia yang sekarang. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan nanti ulang tahunnya dibarengin aja sama adeknya, karena beda sebulan aja. Dan sebenarnya juga untuk perayaan ulang tahun ini gak harus ya mam atau gak wajib. Tapi kita sebagai orang tua juga pengen ngebahagiain anak. Jadi memang anak aku tuh minta untuk tiup lilin dan pengen kue coklat seperti ini. Ya udah walaupun sederhana, jadi kita beliin dan memang gak dirayain gitu ya mam, gak dirame-ramein. Dan mudah-mudahan anakku juga seneng di sini. Nah, siapa nih untuk bunda-bunda yang waktu masih kecilnya tuh ulang tahunnya gak pernah dirayain? Kalau di sini sih aku sama ya mam, aku sama suami aku tuh waktu kecil tuh nggak pernah dirayain ulang tahun kayak gini.
Tapi alhamdulillah aku bisa untuk ngerayain atau sekedar tiup lilin aja untuk anak aku. Jadi gak apa-apa untuk aku dan sama suami aku tuh gak pernah ngerasain, tapi anak aku alhamdulillah bisa. Dan selamat ulang tahun untuk anak mama, anak pertama mama dan anak soleh mama. Semoga Abiu Rafizki Abiu Syafiq menjadi anak yang soleh, berbakti dan selalu sayang sama mama dan papa dan juga Dede Cira. Selamat ulang tahun nak, banyak umur, sehat selalu dan bahagia selalu, amin.